Señorita Hermano, welcome back with us. I am Dini. I am Jeffy. We are in life. Oke, hari ini kita akan makan. Kita hari ini edisi buka puasa ya, pas banget ini jam 6. Saat buka. Alhamdulillah buka puasa dengan yang manis. Kefir. Oke, setelah berbuka yang manis, berbuka dengan yang berat. Tapi jangan lupa sholat tarawih dulu. Buka dulu baru sholat tarawih. Enggak, biasa salah orang-orang itu. Mereka pas buka, mereka cuma makan yang manis-manis. Mereka gak makan nasi sama karbo. Karena ntar pas tarawih katanya ngantuk. Jadi setelah tarawih mereka baru makan lagi nasi dan kawan-kawan gitu. Jadi sekarang kita lagi mau nge-review makanan dari dapur sedap. Tapi sangat disayangkan banget makanan yang kita pesan kayak makanan intinya gak ada. Jadi hampir semua di sini side dish. Tau gak yang kita pesan adalah bakwan jagung, martabak, tahu, tumis kangkung, tahu melotot, ayam balado, kerupuk, ikan cuy, tumis kikil, cumi tinta, tumis pare, ceker, bumbu rica, tumis kerang, puding, regal. Dan yang ada hanya bakwan jagung, tumis kangkung, ikan cuy, tumis kikil, ceker, dan puding. Dan most of them ini adalah makanannya Ibu Jakme ya. Makanan saya cuma kangkung. Iya kan ini bukan di dapur. Entar. Makanannya cuma kangkung dan bakwan jagung makanan Deni. Yuk kita makan aja. Ini aduh kesukaannya Mei banget ini. Cumi. Oke, selamat makan. Selamat makan. Itu aduh cuminya tuh cumi tinta ya. Enggak tahu ini rasanya gimana tuh. Dituangin kalau kalian pakai nasi ya nasi, kalau kalian kayak mau pakai selada ya selada atau daun singkong atau apalah. Terus kita cobain kangkungnya dulu ya. Yuk, kita doa. Nih, kita coba ini kangkungnya. Ayo. Ya. Nyam. Oke. Pedes deh. Ini lebih enak daripada kangkung. Yang kemarin itu ya. Yang kemarin kita makan. Lupa itu kemarin kita gimana. Ini gurih kangkungnya enak. Enak. Terima kasih ya Allah, udah tau makanan ini cuman ini dan ini enak ya ampun seneng banget. Ini aku mau cobain. Nih, cumi tintanya, nyam. Ini juga enak, gak terlalu asin. Nanti pasti nanya lagi nih, ini mie sayurnya apa? Ini selada bokor dipotong tipis-tipis kayak bakmi. Enak ini. Dan gak alot, cuminya enak. Lembut. Udah bilang belum sih ini kita dari mana? Ini dari rumah sedap. Kita gak makan di sana. Soalnya apalagi kalau mie. Ya Allah. Murah banget. Cumi kangkung cuma 5.000. Kok gak ada cumi di sini? Apa dikasih gratis ya? Ibu Rachel, Mbak Rachel, makasih loh dikasih gratis loh. Ini kayaknya abangnya lupa masukin deh. Tapi bukan kita loh beli, tadi Pak Cinta yang beli loh. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 6 kok. Oh, puding. Puding. Loh, apa yang... Oh, cuminya gratis apa ya Mbak? Ya, Mbak Rachel nanti kalau kita beli lagi ditagi aja nggak apa-apa ya. Gue juga baru kok nggak ada harga cuminya. Nanti kita bayar ya, pas kesana ya Mbak ya. Saya nggak kesana soalnya takutnya Mbak Rachel nggak nyiapin lalapan. Nggak sakit perut kan kita lagi makan. Jangan ya. Nggak makan nasi Mbak, takut Mbak nggak bisa nyiapin lalapan. Jadi saya makannya di rumah Mbak. Nanti jadi ini ritualnya ya, kita dapat cumi gratis ya. Anggap aja endorse ya, Mbak Rachel. Nyam. Ini cuminya enak. Kalau ini Denny yang makan. Ceker ini Mei yang makan kesukaan. Nyam. Majat ini juga wajar sih, gue suka banget sama kangkungnya. Mbak Rachel kalau kita kesana kita bilang Mbak Rachel kita ada ngutang cumi gitu ya. Kalau ini cekernya dek, dia nggak lembut cekernya. Bukan ceker yang sekali zlep langsung copot gitu, enggak. Saya nggak tahu sih, saya nggak pernah makan ceker bu. Saya nggak tahu actual ceker harusnya kayak gimana. Ini gila, ini kampungnya enak banget. Kayak garing gitu. Cekernya nih, Mbak Rachel, kalau cekernya dibikinnya lembut, sekali zlep copot, pasti mantep, masaknya lamaan.
harga cekernya 12.500. Sayang nih, cekernya sekel gini, barasol. Mungkin coba ceker ayam kampung kali. Jadi emang kayak gitu. Cara kita ini ya, deban banget sama dimsum. Bakwan jagung, harganya 4.500. Padahal saya tuh pencinta ceker sejati, Mbak Rachel. Coba kalau lebih lembut, aduh pasti mantap deh. Nyam. Masalahnya ini bumbunya enak, Mbak Rachel. Coba yang mana? Kenapa deh? Cuminya saya ngefans banget, enak. Bahan jagungnya oke lah, dibilang enak banget juga enggak, dia enggak terlalu garing. Mungkin udah lama kali kita enggak sih, belinya jam 4 kan sih, enggak terlalu garing, tapi agak susah digigit, agak keras ya. Akhirnya tuh lumayan berminyak, tapi masih bisa dimakan. Coba ikan kuah ya, ikan kuah ini ikan cuek. Iya, saya paling suka dari kecil. Ikan cuek tumis harganya 10.000. Kalau dulu belinya ikan cuek ini di keranjang, terus digoreng, dimakan sama daun singkong anget. Ya ampun enak. Bahkan pinggir-pinggirnya enak kan, garing. Nyam. Ini ikan cueknya. Tunggu. Tunggu dong, jagungnya dulu. Jadi jagungnya rasanya nggak terlalu asin, nggak terlalu kurang apa sih, rasa manis dari jagungnya. Jagungnya jagung tua kali ya. Masanya tengahnya itu kurang lembut, tau kan deh bawaan jagungnya, tengahnya lembut gitu kan. Ini lebih kerasa asin, jadi kalau kalian mau ngerasain kayak manis jagung pas digigit gitu, berasa ini kurang ya. Oke, lanjut ikan. Ikan. Ini apa? Saya bingung ikannya. Duh, ada tulang ya? Ada yang makannya. Aduh, padahal ini enak banget loh, cekernya itu bumbunya. Tapi sayang, nggak lembut. Kuenya agak amis. Kurang sedikit ya. Emang rasa ikan kue sih gini ya? Ikan kue mah biasanya... Gue nggak makan ikan kue sih. Ikan kue biasanya agak asin harusnya. Nggak makan ya asin ya? Hah? Agak amis. Agak amis sedikit. Ini saya suka bumbu kangkungnya nih. Kangkungnya parah. Nggak ada obat ini kangkungnya. Jadi makan nasi 10 piring sama kangkung ini juga bisa. Tadi ibu review ikan kue. Ikan kue ya? Belum saya ngomong tadi. Ikan kue kalau saya makan dari kecil tuh biasanya cuma goreng aja udah enak. Kurang asin dikit, tapi kalau lebih asin pasti mantap. Bisa singkirkan dia dari muka gue nggak? Agak serem ya gue makan gitu. Kalau untuk adik saya terlalu amis ini. Tapi nggak tahu ya, padahal tuh saya makan ikan kue, jadi nggak tahu lah saya harusnya kayak begitu ini. Saya baca ada ikan kue, aduh saya langsung, aduh ini ikan masa kecil aku. Ikan kuenya harga 10.000. Ikan kuenya kan dia ada bumbu-bumbu ini kayak cabai, bawang putih dan lain-lain, itu berasa nggak? Jadi ini ikannya nggak kurang ya? Kurang sedikit. Coba pikir ya. Mei itu favorit, ini kebetulan yang Mei pesen itu makannya suka Mei makan. Jadi Mei tahu banget rasanya, kayak cumi, tinta, ceker, kikil. Coba, kita coba, ih kikilnya lembut, Mak. Nyam. Ini bumbunya light banget, bener-bener. Kalau saya cocok karena dia gak terlalu asin, gak terlalu manis. Sekarang berani, kalau mungkin buat orang yang mau bumbunya nendang. Dengan kalian makan kikil disiram kuah kangkungnya. Kuah parah sih kangkungnya. Kurang berani kalau dikikil. Tapi kikilnya lembut, enak. Cuman kita masih agak sedih sih. Main course kita gak dapat semua, maksudnya masa ayam ya, pengen nyoba ayam ya. Enggak, dia kan datang jam 4. Jam 4 kan baru buka. Jam 4 ayamnya gak ada. Belum datang kali, masih dipotong kali. Kayak banget coba itu ayam baladonya itu loh, sama tahu melotot, penasaran deh. Ayam balado. Sama martabaknya, pada bilang martabaknya enak. Ini dicampur, kuah kangkung, mantap. Adik, hari ini pas pulang. Iya dong. Hari ini beli. Tajil.
Jadi ucapannya tuh belum sih kita post jam 6 selama bulan Ramadan. Udah di videonya sejak Mei. Karena ngucup. Ini kikilnya itu ada wangi rempah. Apa gitu? Tapi enak. Kikilnya lembut banget, tapi memang bumbunya kurang nendang, dikit. Ini ya, gue suka jajan. Nggak beli banyak pun, tapi nggak dimakan. Mandi suka kata mata. Ada tukang tajil kan di kantor sama Jiji. Terus beli banyak banget ya Allah. Jadi tiap warung dia ini beli satu. Di warung ini ada kolak, di warung ini kolaknya pakai gula merah, di warung ini ada kacang hijau, terus di warung ini ada es buah, tapi es buahnya sama di warung ujungnya. Jadi dia ini beli dua-duanya dan kayak murah banget, 5.000-5.000, tapi serabanya jadi mehong ya. Dompet sama-sama tipis deh. Enggak tahu siapa yang makan nanti di rumah. Terus dia ini ketemu cilok juga, terus pas banget tinggal 2 bungkus, dia ini langsung beli semua. Padahal satu bungkus aja sih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ini cuma 5.000. Gila, tajil kenapa murah-murah ya? Putih, gila ini ciloknya sampai pakai bawang putih gitu, bumbunya enak loh, nikmat. Coba sih, cobain ciloknya. Terus, ini beli juga ini. Ini kolak, jadi dia super kental banget karena dia pakai gula merah tadi kata si bapak. Dia masaknya pakai gula merah, jadi kental banget. Jadi mau masukin sini, ini ada apa? Karena ini ikan kuenya kurang nendang, bumbunya saya tuang kuah kangkung. Gila, men. Ini kalau harganya 5.000 deh isinya. Ih, banyak ya. Gila, kayak isi semua ini, airnya cuma sedikit. Gila, saya mau tunjukin lagi ke teman-teman di Instagram, makanya follow Instagram Dini ya. Enak banget, Pak. Karena bumbu kangkung jadi nendang. Mantap. Ini bumbu cuminya juga enak ya. Bumbu cumi lah. Ini maaf ya, reviewnya agak melenceng ke kolak sama cilok ya. Karena Dini masih lapar ya, pemirsa. Kenapa sih ini? Ya Allah, enak banget bumbu cuminya. Kangkungnya. Kangkungnya juara. Enggak ada juga. Jadi, semua. Jadi paling suka kangkung. Harganya 6.000, jadi murah banget. Juara. Juara banget kangkungnya. Sama cuminya sama sekali enggak alot, lembut. Bumbunya mantap. Walaupun tadi kita enggak dapat main course-nya, tapi ini sih sama kangkung ini nggak sedih gitu maksudnya. Dia tuh ramai banget loh, sampai ngantri banget juga. Ya. Nggak ada semuanya. Sampai itu kan, kecuali kangkung. Karena punya gue gitu kangkung. Cumi. Kangkung itu benar-benar penyelamat loh. Kenapa? Karena kalau misalnya kayak ikan kue tadi kurang bumbu, tinggal dituangin kuah kangkung. Terus udah gitu kikil yang karena kurang nendang, tinggal dituangin kuah kangkung. Ah, mak. Mantap. Ya. Sekian review dari kita. Kalau belum selesai. Puding regal baru, menu barunya mereka deh. Oh, ini dia ada menu baru dari kita cobain langsung ya. Dari Rumah Sedap. Bikinan langsung ke resto. Rumah Sedap. Rumah Sedap itu. Cuman ada satu ya, dia belum ada buka cabang. Ini hits banget nih. Cair banget. Ini air. Makanya apa sih? Silky mungkin ya. Nah, mungkin kalau silky itu nempel di bawah. Harus hati-hati deh. Ini cair deh. Kepla gitu mungkin. Jadi kepla gitu. Ini dituangin bumbu regalnya. Dia udah dapat sendok semua gitu. Kayak ini buat Gojek jadi gampang gitu. Harganya 20 rebong. Ini Rachel agak aneh ya. Harga kangkung, ikan kayak 10.000, 6.000, ceker 12.000, harga pudingnya 20.000. Bahannya mahal, Om. Oh iya, puding lebih mehong ya. Kalau kangkung lebih murah kan ya, kayak. Tempatnya ini 3.000, Om. Ya. Mari regal. Belum susu ya. Mantap ini cuminya. Tapi 20.000 mahal sih kalau puding, soalnya. Soalnya kita cobain ya. Jangan lihat dari harganya dulu. Kita lihat dari rasanya, ini tuang aja semua. Nyam. Semoga mau diaduk atau gimana sih makannya? Diaduk kali. Ya udah deh, diaduk deh. Dek, saya pakai apa deh makannya, Dek? Lihatin aja enggak usah makan. Oh, surprise. Mungkin diaduk jadi puding kali deh. Jangan dong, Dek. Bisa enggak sih, Dek? Ide itu jangan sampai ini banget biar. Oh, iya deh. Makan ya, 1, 2, 3, nyam. Ini apaan nih cair begini, Dek?
susu sama regal apa gimana? Ini bukan silky pudding, bukan, cair ya? Air, coba nih pemirsa nih, saya tunjukin ya. Tuh, dia cair begini nih. Apa ini, Dek? Gua rasa pudingnya lupa dikasih deh, ini flah sama Marie Regalnya. Masya Allah. Atau gimana sih, gak ngerti? Ya Tuhan Yesus kita. Kayaknya pudingnya lupa dikasih deh, ini flah sama Marie Regalnya kali. Ini harusnya dia ada pudingnya. Namanya puding, Dek. Papi. Sumpah ini kalau... tapi kalau di luar negeri, puding itu kan yang kayak krim gitu loh, Dek. Apa itu yang dimaksud tapi kali ya? Tapi kurang, ini kurang kental kalau mau cair krim, ini terlalu cair. Ini tau gak, ini kalau mau jujur ya, ini rasanya kayak susu kental manis dikasih air sama pakai Marie Regal kan. Cuman ya rasanya enak sih, emang susu sama Marie Regal enak. Cuman kita mengharapkan kayak puding gitu, tapi yaudahlah. Bumbu kangkungnya aku gak rela, ini enak banget soalnya. Enak, mantep nih kangkungnya nih. Aduh ada ilo tuyul, enak banget. Harganya ini cekernya lebih lembut lagi. Perfect bumbunya, enak yang, soalnya. Kok gue gak kagak kenyang-kenyang ya? Udah. Cilok tadi mana? Udah gak mau. Mau saya. Gue suka sama ini nih, bikin ini masak. Nanti ya. Hai. Nyam. Makan di bawah. Iya, oke. Yuk ke bawah. Iya, ntar abis ini cucu ke bawah. Jadi, setelah makan ini kita akan bukber lagi di bawah. Aku gede banget kayak kelolodan makannya. Apa? Ciloknya ya? Gede banget. Murah lagi 5 ribu. Iya, dipotong kali bu makannya. Siapa suruh makan aku itu? Jadi, karena kita ditungguin, kita mau bukber lagi di bawah. Abis bukber sama kalian, kita bukber sama The Jabs. Jadi sekarang tinggal, jangan lupa klik tombol like. Ini sekian dari review kita ya. Cuminya enak. Oh iya, ini biar apa, menginkludkan semua review. Biar DM Live mulai tertata gitu ya. Setelah 12 ribu subscriber kan ya. Biar kalian nontonnya lebih enak. Oh iya kan, ya. Iya. Terus Dek, kita waktu itu pernah janji kalau 10 ribu kita akan ajak mereka. Nggak ada yang datang, Bu. Oh gini deh, yang mau datang kalian tulis di bawah, kirimin tulis email kalian. Kalau kalian mau makan sama kita, tulis email kalian. Nanti kita pilih satu orang untuk makan di Ayam Pedos Jakarta. Oke? Okay? Review ikan. Kalau yang ini ikan. Konklusi ikan. Langsung konklusi. Kurang asin dikit, tapi enak ya. Karena kan dia ada bawang, ada apa segala macemnya ya. Tapi kurang dan keluar. Kurang asin dikit, kurang keluar. Wanginya, karena ikan, wangi kan dia ada kayak bawang apa apa, tapi kurang berasa. Ya. Karena ikan kue itu terkenal dengan asinnya deh. Mungkin kurang asin dikit, itu terlalu ampa. Ya, tapi terus? Enak ya. Terus cumi. Cumi, aduh nggak usah ditanya, itu mantep dari asinnya habis. Pas, manisnya pas, udah gitu dagingnya nggak alot, lembut, wah mantep. Karena orang kalau nggak pintar masak cumi suka amis dan alot, ini nggak, dia pintar ya. Cekernya semuanya asinnya pas, manisnya pas, bumbunya enak, bumbu kuning kan karena dia, tapi sayang kurang lembut. Kalau lebih lembut ya Mbak Rachel, mantep, karena saya pencinta ceker, dakbal, cinca coyo. Kangkung, mati lu bego. Kalau kangkung, kalau kangkung, menurut Denny kangkungnya berasa banget, bumbu-bumbunya semuanya dimasukin ke sini berasa keluar gitu pas dimakan. Jadi dia nggak terlalu asin. Biasa kan ada kayak kangkung kayak di seafood-seafood tuh asin banget ya pas dimakan. Yang ini nggak pakai nasi pun bisa dimakan gitu, enak, pas banget rasanya. Gak nyetel berminyak. Iya, nggak berasa ada minyak sih. Gue kayak enak gitu deh. Pokoknya ini kangkungnya kalau menurut Denny nilainya 10 dari 10, perfect. Digadoin juga enak. Perfect. Parah, ini 6.000 sih, gue beli 10 juga bisa kali buat makan satu keluarga. Satunya 6.000, woy, kangkung seenak ini kayak worth, kayak... Ini harganya harga 20.000 lebih kangkung kayak gini sih, 6.000. Udah gitu cumi yang gratis ini ya. Cumi gratis lagi, oh my god. Please jangan dimarahin abangnya, kasihan nih lagi bulan puasa Kak Rachel ya. Kita saling memaafkan ya, semoga kasirnya dimaafkan. Dan kalau masalahnya kita bayar ya mbak ya. Ya ditagi aja ke DM Live ya, nanti buahnya dikirim. Berikutnya bakwan jagung. Kalau bakwan jagung mungkin entah kenapa dia, karena udah terlalu lama mungkin masaknya atau gimana ya. Tadi di bawahnya pakai apa, pasti bungkus di bungkus plastik atau gimana? Plastik. Tapi bungkus. Kurang lembut gitu tengahnya, Mbak. Dia tuh lebih teksturnya jadi kayak agak melempem tadi. Soal Denny tuh mengharapkan kayak yang pinggirnya garing, asu tengahnya lembut gitu. Ini sama ke tengah-tengah garing. Tengah enggak garing bu, kalau garing crunchy dia agak keras bu, lebih agak keras daripada garing. Kalau ya. Tengahnya lebih lembut gitu Mbak,
lebih tebel adonannya. Yo. Apalagi kan misalkan ini apa rumah sedepnya tuh ramai banget. Kalau misalkan kayak ditingkatin makanan ini pasti dan harganya murah dan langsung pas ruko mbak. Ya, amin. Satu Indonesia buka cabang banyak. Amin diberkati. Soalnya makanannya tuh sebenarnya enak-enak cuman di lebih ditingkatkan dikit lagi terakhir aja gitu. Kikil. Kikil kan kikil yang tipenya tuh dia masaknya yang light, yang tipenya yang oily. Tapi nggak enak ya. Kikilnya benar-benar lembut banget dan saya makan yang porsinya dia itu tidak ada, karena saya makan sendiri nih kikilnya, jadi yang makan tidak ada satupun yang saya dapati yang alot maupun keras, nggak ada. Tapi memang bumbunya kurang berani ya, asinnya kurang, manisnya kurang, tapi ada somehow ada wangi dari bumbu yang saya nggak ngerti, itu wanginya enak banget. Tapi kikilnya teksturnya juara, mantep. Oke, jadi sekian review dari dia. Memang perlu review takjil tadi nggak usah lah, ya, nggak penting. Oke, jadi kalau misalnya tanya kalau dia melakukan makanan ya pasti kita akan datang lagi sih. Ini kayak murah banget, cuman kalau disuruh ngantri kita nggak mau. Ya, kita aja ke sana ya. Boleh segera dibuka cabangnya biar ngantrinya nggak kayak orang gila ya di sana ya. Dikluit ya, mbak, dikluit. Mungkin next kita akan bikin video Rachel lagi cobain ayam baladonya kalau ada. Mungkin ntar pakai telepon dulu kali ya, udah ada atau enggak. Sama kerang, gue itu suka banget sama kerang. Ini pengen banget cobain ayam balado. Cobain kerangnya, aduh. Ayam balado sama tahu meledak itu. Tahu melotot. Tahu melotot. Tahu melotot. Oke. Jangan lupa klik tombol like, subscribe, share, terus komen kalian mau kita bikin video-video apa lagi yang... Ingat email kalian yang mau makan sama kita di Ayam Pedos. Nanti kita pilih satu orang. Ya. Jakarta ya, Ayam Pedos komen, Jakarta. Komen apa sih? Kalian mau request video-video apa lagi? Ini video dari kalian juga ya, request. Iya, kalian yang minta rumah sedep. Annyeong.